tepat di SMA Negeri 68 Kapolsek Senen Kompol Indra Tarigan, menjadi pembina upacara bendera yang diikuti oleh 534 siswa-siswi SMA Negeri 68. Hadir dalam upacara tersebut, Kanit Binmas Polsek Senen Ibtu Samiono, Kapol Subsektor Diponegoro Ibtu Supriyono, Binmas Kenari Ibtu Wardi, Kepala Sekolah SMA Negeri 68 beserta para guru dan staf SMA Negeri 68 Jakarta Pusat. Dalam amanahnya, Kapolsek Senen memberikan himbauan kepada para siswa-siswi agar dapat tertib di lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam yang rapi, tidak merokok di lingkungan sekolah, dan menjaga kebersihan sekolah, tidak terlibat tawuran antar pelajar dikarenakan dapat mencoreng nama baik sekolah. Dilarang mengemudikan kendaraan bermotor bagi pelajar yang belum memiliki SIM, dan agar para siswa tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan pornografi yang dapat merusak moral, fisik, dan masa depan. Di akhir upacara, Kapolsek menyerahkan penghargaan kepada kepala sekolah dan kepada siswa-siswi yang berprestasi. Demikian dilaporkan oleh Aibtu Wardi, Binmas Polsek Senen, Polres Metro Jakarta Pusat. Salam Tirbrata.